mulai kita jaga bersama-sama. Saya berharap juga karena ini kebutuhan masyarakat sendiri, kita dukung pembangunan ini, kita bantu apa yang bisa kita bantu, baik tenaga, pikiran, doa supaya selesai pekerjaan ini dengan baik dan selamat semuanya. Apa yang bisa kita sumbangkan, kita sumbangkan di sini. Ya, saya juga minta Pak RT, Pak RW, Kepala Dusun, staf kantor semua, kelurahan semua bantu untuk kegiatan. Susah kok cari orang kayak gini. Ya, aku pun lagi itu dibangun di sini. Letakkan waktu pertama ini, nanti kita mulai. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala meridhoi acara kita pada pagi hari. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Kami tutup dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi hari ini kami bersama rombongan, ada Pak Wakil Bupati, ada Kadis PU, Pak Asisten semua, dan juga tentunya bersama Pak Atong, ya ada beberapa rekan-rekan dari Yayasan Tridharma Samudra yang telah artinya berpartisipasi menyumbangkan untuk pembangunan jembatan Senapo ini. Ini jembatan yang ditunggu-tunggu oleh masyarakat, memang kita lihat keadaannya memang sudah darurat, makanya harus cepat dibangun. Target pekerjaannya sekitar 4 bulan lebih kurang. Lebih kurang 4 bulan ini alhamdulillah nanti bisa dipergunakan oleh masyarakat kita. Kita doakan selama pekerjaan ini mulai dari awal sampai dengan akhirnya, kita berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya dilindungi mulai dari pekerjaannya, dijauhkan dari insiden kecelakaan pekerjaan ini. Juga kami menghimbau seluruh masyarakat yang ada di sekitar sini untuk menyukseskan, mendukung, membantu, ya, mengamankan. Dan juga tentunya kami tidak ingin di dalam pekerjaan ini ada hambatan-hambatan yang dilaku, apalagi yang dilakukan oleh masyarakat, karena ini kepentingan untuk masyarakat semua. Jadi makanya masyarakat harus menyukseskan pembangunan ini. Sekali lagi atas nama pemerintah Kabupaten Rokan Hilir mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pak Atong dan Yayasan Tridharma Samudra, ya,
terima kasih yang sebesar-besarnya untuk atas sumbangannya untuk pembangunan jembatan Sinabo ini sangat luar biasa. Artinya orang-orang kita, masyarakat Tionghoa yang ada di Kabupaten Rokan Hilir ini, di mana saja berada, kami juga apresiasi semua. Juga ada beberapa titik, juga ada pembangunan di sini, ada juga kantor lurah, sinisasi jalan, dan juga ada beberapa kegiatan-kegiatan lainnya.